menyerangkan Nabi Adam, iblis itu sampai ke anak cucu Adam nyoman mendandam. Nah, jadi nampak dandam-dandam itu iblis. Iya kan? Saya akan datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim. Karena dendamnya kepada Nabi Adam diwariskannya kepada anak cucu Adam. Jadi kalau umat Nabi Muhammad tidak ada dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم min atharis sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasulih. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya hanya kita peruntukkan kepada Zat yang Maha Gaib dan mengetahui segala yang gaib, dan apa saja yang kita lakukan baik secara sembunyi atau terang-terangan akan diketahui oleh beliau, yaitu Allah Subhanahu. Itulah Zat yang berhak kita puji. Setelah itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarganya, dan untuk kita yang mau mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Amin. Ya Allah. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas Nagari Sungai Buloh Selatan Utara, Utara Kecamatan Batanganai, negeri yang baru dimekarkan dan didudukkan pula di sana untuk memimpin nagari yang dipilih oleh rakyatnya, namanya wali nagari. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat.
Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak dan Ibu Pembina Majelis Taklim, tokoh-tokoh masyarakat, Ibu Ketua, Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, yang tadi sudah diambil sumpahnya oleh Ketua, mari kita sama-sama menjalankan amanah. Amanah adalah sesuatu beban yang kita pikul dan kita berjanji dengan diri kita dan akan kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Untuk menjaga amanah ini, saya ingin menyampaikan kajian. Ikan, sekarang adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang kita agungkan karena di bulan ini Rasul yang terakhir dilahirkan. Kemudian Rasul yang terakhir itu berpesan kepada kita agar kita tidak pecah, agar kita tetap bersatu, agar kita menjaga amanah, agar kita jadi orang jujur. Apa kata Nabi? Dua pedoman yang akan kita ikuti. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua pusaka atau dua tuntunan. Kadang-kadang awak orang Minang gobo dek tasabui di dalam tu pusako. Sebenarnya narancak sih ditinggal pusako tu tuntunan. Aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ya seketik sih bu. Ada kedua tontonan. Ada tuntunan. Ari kampi kiamat kolai. Itu banyak orang di dunia ini yang jumlahnya banyak perempuan dari laki-laki. Apa yang terjadi? Nyoba lianan tadi. Tontonan dianggap tuntunan. Tuntunan dianggap mudah saya menterjemahkan nyonya. Kalau mencari konser, mencari lagu, nyonya jingkrak-jingkrak, takak. Tapi kalau mendengar kaji, sebentar duduk-duduknya lalu. Ya kan? Atau dibaliknya namanya tuh. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ya kan? Tapi ibu-ibu yang terhormat, kita disebut juga tadi, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Tapi ada ulama menterjemahkan lai pusako. Pusakonya tinggal di Nabi. Di awak orang Minang, kalau pusako itu nanti disabui, tabayang di awak sawah jo tanah. Sawah bapetak dinan data, ladang bapetak dinan leriang. Kok ditanam sawit, kok ditanam gatah, kok ditanam jaguang, kok ditanam padi, kok ditanam kundue, kok ditanam perio, kok ditanam pitulo. Rasanya kasubur. Iya kan? Sehingga kalau dijual tapi luar agonyo mahal. Itu bisa ditanam di tanah jadi gurun atau orang piaman menyabui palak. Yo, apa lak kiambi? Iya kan? Nah, itu dia. Tapi yang dikatakan pusaka di sini bukan harta. Bukan tanah nan bapetak, bukan ladang nan bapiriang, bukan sawah nan bapamatang, bukan gurun nan bamintala. Tapi yang dikatakan pusaka itu dua. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Selama kita berpegang teguh dengan itu, ya kan? Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Jadi di dalam organisasi apapun ini harus diamalkan supaya jangan terjadi retak. Karena pendapat kita ini banyak, kalau terjadi keretakan capek di pelaster. Kalau rata lalu angin, nyo membawa pacah. Kalau pacah, nyo badarai. Kalau badarai, cair.
Jadi tidak ada pedoman bagi kita untuk memelihara kesatuan kita ini selain berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Iya kan? Aco organisasi ko pecah kongsi bu. Bunda ketua mundur, bunda bendara. Bunda bendara sekretaris. Bak kato bapak anggota DPR tadi, urusan pribadi nyobao ke urusan organisasi. Iya kan? Organisasi jo pribadi awak ndak sama. Ini akan kita jaga. Pertama apa? Kaum muslimin tiru kehidupan Nabi. Nabi itu diterangkan dalam surah Al-Fat ayat 29 tadi, Muhammadur Rasulullah. Itu paten tuh bahwa so Nabi Muhammad itu Rasulullah. Rasulullahnya nama yang terakhir. Adalah ayatnya ado, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi. Jika ada orang piaman kau nanti sorobannya gadang buah tasbihnya 1000 buahnya baituzinya, kemudian janggutnya panjang sampai kapu kapusik nyo baju putih yang panjang setaruh nyo kecean nabi nyo jangan percaya bangang ku itu pitaruh ustaz ke kami maso iduik se nabi berubu itulah ada nabi palsu saya namanya Musailamah Al-Kazab. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak. Siapa namanya? Al-Kazab itu apa? Panduto. Kazab itu pan? Hanya kecil dirinya Nabi. Hidupnya Nabi baru. Apalagi kini. Ada Ahmad Musadek namanya. Nyo pelatih badminton. Orang Jawa Barat. Hanya kecil dirinya Nabi. Ditangkap di polisi. Di Piaman, lain tak ada kuat kau nak mengaku Nabi lah. Kalau ada, jangan percaya. Barana ketinggi ilmunya, barana ketaatnya. Adalah orang kau yang tak mengecehkan Nabi tu, tapi nyo pura-pura nama tu. Kalau kau masuk ke ajarannya tu, ya kan? Harus babaiat je nyo, berjanji. Tidak boleh masuk guru-guru lain. Jo guru itu saja. Iko aneh ajaran Islam nama deko. Kalau cu itu Nabi dulu, kalau kau masuk ke Islam, babaiat dulu. Kira-kira ni ada orang kau masuk? Indah. Ada guru nama deko itu maja orang kini. Babaiat jo dulu. Kau tidak bisa masuk ajarannya. Tidak boleh dicampur jo guru lain. Ya kan? Aku aneh ajaran. Aneh dan nyeleneh. Guru besar itu Nabi. Ba'a Nabi mandidik umatnya dulu. Cuy itu jawab kini. Jadi tukar-tukar. Ya kan? Ada guru di mas aja di darik lah di kampung. Bo. Aba zakat harus kainyo sadonya. Aba sedekah harus kainyo. Murinya go. Aco sama aco dengan Al-Quran. Iyo ka guru ku harus bersedekah. Inda wa atizal qurba haqqahu. Baca Al-Quran. Jadi jangan nyota sewa di guru tu. Jadi di samping awak ba guru, awak harus membaca. Kunda awak nyo kalabu ise. Nyo ingin kayo. Para murid nyo pe ratui harus ke nyo bersedekah. Harus ke nyo bersedekah. Kalau ada guru jo itu jangan baraja jo nyo. Lita ngah ibu tu. Wa atizal qurba haqqahu. Bayarkanlah hak orang yang dekat denganmu. Kalau ibu kalau biar rezeki, ado di sana awak nambah se itu nanti agi dulu. Ya kan? Sudah tu wal miskin. Ndak guru tu. Wal miskin. Sudah tu wa banas sabil.
urang nan dalam perjalanan nyo kebutuhan melanjo. Iya kan? Ambo contoh salah ambo lo ambo dari Bukit Tinggi. Iya kan? Bat moto malatui. Dompet dicopet urang. Nah do piti sa sewiri 4000 kama ustaz. Ambo ka pai ka Padang. Ko bat moto ambo malatui. Siko ado bengke tapi piti ambo nda ado dompet i hilang batu ambo. Turang dalam perjalanan keputusan melanjo nama. Iya kan? Sudah kualai orang yang baru diambil hatinya mualaf. Iya kan? Mualaf orang yang baru masuk Islam ekonominya lah lama. Jadi tidak ada Al-Qur'an mengecehkan bersedekah tu harus ke guru. Barakiah beli ya. Dek nyoma jawa gue. Abayu 2000 seorang ku kos ketek yang ku apa mali lamang. Ku dak langsung lamang tu bawa gak 10 batang. Tu durian gak sale. Asuruh ku tu makan. Ya. Ya kan? Boleh jo de kecen sedekah. Ya kan? Nah namonyo apa paragi tu tu sedekah. Jelek ka orang lain ambola magi piti ke bini ambo kan nafkah tu. Kewajiban ambo, tapi kalau diniatkan sedekah, nyo jadi paha. Palo ibu-ibu betul lo sedang membuat kopi tu. Sengaja aku membuat kopi untuk suamiku karena engkau ya Allah. Jadi sedekah, jangan dia gitu tubuh manci. Kalau dia gitu tubuh manci, dosa jadinya. Sudah minum tu suami mah mati. Jadi ulia. Kaum muslimin para jemaah, jadi apa Muhammad itu Rasulullah. Orang nan bisa masuk golong umat Muhammad tu, nan a nan disampaikan Muhammad tu nan disampaikan, ndak nyo boek-boek tu. Ndak nyo kayal-kayalkan surang. Iya kan? Banyak kini orang mengayal-ngayalkan surang tu. Penampilannya gagah. Itu dirakam orang di video kau, Bu. Iya kan? Tidak boleh ditanya-tanya. Angka guru ke deh? Ajaran tanya-tanya. Turun izalah kecek deh. Itu tidak boleh jadi guru pada itu. Alasannya, di mana dalilnya? Nanya kecek kau di mana akar katanya? Siapa menyampaikan? Iya kan? Jadi ikuti sajalah Nabi Muhammad. Ah, salah satu ciri-ciri Nabi Muhammad itu Ibu, apa ingin tak jadi umat Nabi Muhammad atau ingin jadi umat Firaun? Syarat pertamanya asyiddau 'alal kufar. Nyo tegas terhadap orang yang ingkar. Ibu, lado nambah minantu. Alah, lai sembayang. Kalau minantu tu nak sembahyang, lai talo ibu menyuruh. Gimana? Atau syiddah namanya. Tapi cara menyuruhnya bijaksana. Sultan, ambo calik sultan saja bergaul jo bini sultan anak ambo. Sultan dak ado mengerajon nalimo waktu do. Idui awak ko kamati sultan, ko pitih bisa dicari. Kutiko idui ko awak mempersiapkan dirinya. Kalau nanti awak meninggal, sultan tidak salat, samo joto pekap jalan kosong, mendaki jalan licin mengakeh rodanya. Itulah akibat oto jalan kosong. Panuhanlah oto jo palo sultan. Amak mengecek dari hati ke hati. Apa itu? Ini terdengar ibu itu. Jom itu sultan tidak salat. Samo jo lalu jo ciliang. Iya yeah, kan? Haram sultan makan di rumah den. Anda itu tidak bijaksana. Kaum muslimin para jemaah. Jadi caranya, redaksinya. Kadang-kadang ada lu lidah awak kau tempi. Sultan kau memang tidak salat. Sidi kau tidak salat. Gindo kau tidak salat. Tidak salat. Tapi nyokayo. Iya kan? Pulangnya dari tiku, nyobao nasi bungkus hijau daun tu. Iya kan?
Gulai lawak karang atau pinsi nan batu ejo lidi tu. Tu lama ah, ambo makan dalam senang je beliau kok. Ya kan? Pulang mengaji dari lubuk ba. Lubuk baso. Ah, nyoba itu. Tu nyoba lo lawak matah nan sepanjang ko merah kulitnyo, capa merah. Mak masa iko mak. Anak kecil hati wak. Kalau dan sampean bagindo ko nak samayang tasingguang nyo ko nak nyoba lawak ko pulang. Eh. Biasalah daripada biasalah. Itu ndak asyiddah namanya. Yang asyiddah itu berani menyampaikan yang benar. Itu Rasulullah. Nah, aku indak jo talok, ya kan? Indak jo talok awak menyampaikan dosa kan? Anak awak suruh menyampaikan istrinya tu kan anak awak. Ya kan? Apa caranya? Kalau istri ke menyampaikan ke suami, itu kan kawan nan paling dake dalam hidup suami istri itu. Bama kau paling dake salapi sakati duaran. Yo. Aduh ibu nala pisah ranjang ke suami. Atau tidak selamat itu. Kalau ambo pisah tambilang, nyom mati, itu kan ambo turut lo ke kubur itu. Tidak mungkin. Ya yeah, kan? Lah, jadi orang suami istri itu paling dake salapi seketiduran sabanta sekalang ulu. Yo. Ah, yo. Awak kalau lo turi urui punggungnya. Ya kan? Dah, lain sehat sudah. Sakit-sakit badan sudah. Atau diambil minyak urui apa tu? Nenangnya itu GP ya namanya. Ah, yo, GPU. Ayo takalok-kalok ayam tu dah. Lali mau balik tahun kita bawa-bawa dah. Ambo cahaya udah tidak pernah salat. Rasaki banyak diagi Allah. Supaya berkah rasaki goda salat lauda. Bulia sama masuk serugo nanti. Lain sampai hati udah diserugo laki ambo orang lain. Tapi kalau udah masuk serugo pulau lain salat. Kenapa je laki ini diserugo tu? Cintaku tidak putus kepadamu dah. Ya kan? Kalau berangnya lagi lo suami ibu tu, berangnya dia tu mengecek awak atau do lagi lo tu, ya kan? Salamak manih tu gak kecek awak. Jadi asal tak berani menyampaikan nan bana itu ndak batu ya jadi umat Nabi Muhammad. Nah, nah yang kedua. Ruhama ubainahum. Apa itu ruhama? Umat Nabi Muhammad tu berkasih sayang sama inyo. Adolah tagabuan jadi majlis taklim gua. Aba singguang sekete sampai 3 kali raya waji ndak sempat. Lain umat Nabi Muhammad tu? Itu umat iblis tu. Baik itu nampak dandam tu iblis. Apa katanya kepada Allah? Summa la'atiyannahu. Akan saya sesatkan anak cucu Adam. Nyoberang ke Nabi Adam, iblis tu. Sampai ke anak cucu Adam, nyoman. Mendandam. Jadi nampak dandam-dandam tu iblis. Ya kan? Saya akan datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim. Dari belakang. Wa an aimanihim. Dari kanan. Wa ansyama ilihim. Karena dendamnya kepada Nabi Adam diwariskannya kepada anak cucu Adam. Jadi kalau umat Nabi Muhammad tidak ada dendam.